Sederalun kabut asap sejak pagi tadi menyelimuti kawasan kota Banda Aceh dan sekitarnya. Selain mengganggu aktivitas warga di luar ruangan, keberadaan kabut asap juga menjadikan jarak pandang pelayaran kapal penyeberangan Sabang Banda Aceh berkurang. PLT Kepala Pelabuhan Ulele Banda Aceh, M. Isa, mengimbau para nakoda kapal untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kabut asap yang bisa mengganggu keselamatan pelayaran. Untuk supaya nggak ada insiden yang macam mana dengan bot-bot kecil, juga kami akan hubungi secepatnya ke BMKG untuk apa dihentikan dengan sah bandar, apa dihentikan atau bagaimana. Juga kami jawaban dari sana belum ada. Tapi dalam waktu dekat segera akan diinformasikan dengan BMKG. Kemudian kalau untuk hari ini pelayaran masih seperti normal biasa. Jarak tempuh asap itu mungkin belum ada, kira-kira belum ada 1 mil masih nampak. Meski demikian, pelayaran Sabang Banda Aceh atau sebaliknya hingga kini masih berlangsung normal meski memang jarak pandang mulai terganggu. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV.